lagi murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi bersama gue Sasluri ya. Hari ini gue mau ganti paharan pixel ya guys, buat pixel all. Kan pixel all belum pakai cakram guys ya, masih pakai tromol lah. Karena gue pakai itu paharan variasi atau pakai bawaan pixel kan pendek. Kurang maksud ya, kurang pakem, makanya gue mau pakai coba paharan pisang yang agak panjangan dikit guys. Gue mau ganti kampas rem ya guys, ganti kampas rem sekalian ganti karet napkir. Nah ini gue mau pasang apa nih, paharan bison ya yang panjang biar tambah pakem guys. Jangan lupa dibersihin dulu ya guys sebelum dipasang, tromolnya dibersihin dulu biar bersih, kan biasanya banyak debu-debu kecil guys. Kita lap aja pakai tisu kalau nggak dicuci ya bebas lah, yang penting bersih dari debu dah ya. Kita lap pakai tisu guys ya. Ini cocok banget buat kalian guys yang mau pakai paharan pisang guys, dia tambah pakem kayak cakram. Nah ini paharan pisangnya guys, panjang ya, kuat. Nah ini kita bersihkan juga guys ya, tutup romolnya kita bersihin, siram bensin aja, terus itu dicuci, disikat dikit-dikit lah biar kelihatan bersih, nggak ada kerak-kerak yang nempel guys. Ini udah bersih guys ya, udah bersih dah. Gue bersihin tadi, sekarang mau dipasang remnya, kampas remnya ini kita pasang. Jangan lupa diolesin pakai gemuk ya guys, pakai gemuk apa itu namanya, grease ya, ya grease asnya biar ya biar lancar lah gitu. Thank you.
Wong kowe sing iki. Lah iki pasang kono ora iso, Mas. Sampe kok tak. Iki yang ngocorane. Oh, ini. Iku. Granoke. Ya cuman aku lah ngene. Oh, kan ana iki ne. Oh iya. Soalnya kini kok geser sini dulu itu. Oh. Berarti kita putar lah. Lagi ya sudah jadi ya guys ya, itu penampakannya seperti itu kurang lebih, paharamnya panjang guys, pakem ya, itu kayak berasa cakram dah, soalnya tekanannya kan lebih, injekannya lebih enteng, tekannya itu lebih kuat tekanannya ya, guys, seperti itu guys, jangan lupa dicoba guys ya. Oke, mungkin cukup ya video dari gua hari ini. Jangan lupa subscribe guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.